Perang Dunia Ketiga dimungkinkan bisa terjadi jika Iran terus melancarkan serangan ke Israel. Hal ini bisa saja terjadi jika negara-negara sekutu Iran dan Israel saling memberikan bantuan. Dikutip dari Kompas.com, pandangan ini disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pada Minggu 14 April 2024. Menurut Hikmahanto, PD bisa terjadi apabila Amerika Serikat tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran. Pasalnya, tindakan Amerika itu bisa memicu sekutu Iran seperti Korea Utara dan Rusia. Jika Washington membantu Israel, kedua negara itu dimungkinkan juga akan membantu Iran. Apabila hal itu terjadi, perang di Timur Tengah akan bereskalasi yang menjurus pada terjadinya Perang Dunia III. Sementara Iran sendiri mengancam Amerika Serikat agar tidak memberikan dukungan militer apapun kepada Israel. Mereka yang membantu akan menerima respon yang tegas dan lebih kuat. Pangkalan-pangkalan IS akan menjadi sasaran jika Washington tetap memberikan dukungan terhadap Israel. Komandan Korps Elit Garda Revolusi Islam Hussein Salami juga memperingatkan bahwa Tehran akan membalas setiap serangan Israel terhadap kepentingan pejabat atau warga negaranya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.